izin Sekali lagi, anak apresiasi kepada Pak Hendra untuk yang sudah hadir di kelas Selasa jam 9 ya, insya Sekali lagi, kita kelas kita ini mulainya jam 9. sebelum nanti mungkin kemarin ada apa, ada usulan untuk perubahan jadwal mungkin nanti bisa disampaikan kembali ya diinfokan kembali terkait dengan usulan itu Sementara kita sepakati yang sudah berjalan, yaitu di hari Selasa, jam 9. Untuk kelas Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Baik, ikuti sekalian. Sekali lagi, Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa di kelas ini. Tentunya kita melanjutkan aktivitas belajar bahasa Arab di BBKI ini. Luar biasa. Sekali lagi, tanpa mengurangi semangat dan gairah-gairah Giroh, begitu ya. Kalau bahasa Arabnya itu giroton, giroton ini keinginan, kemudian motivasi, dorongan yang sangat kuat. Uh, Insya Allah, di hari Selasa ini, hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi kita semua, untuk uh, semakin dekat dengan Al-Qur'an. Tentunya, belajar bahasa Arab ini adalah upaya kita semakin mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Uh, sekali lagi, insya Allah ada dua materi atau dua dars. Jadi kita insya Allah jika tidak ada halangan, ikuti sekalian. Setiap pertemuan kita akan bahas dua dars atau dua pelajaran. Sekali lagi untuk apa strateginya agar nanti ikuti sekalian bisa lebih cepat begitu ya. Karena belajar, memang belajar itu butuh waktu, butuh proses yang sangat panjang. Namun tentunya dengan keterbatasan waktu kita, gitu ya. Mungkin ada yang kemarin kita perkenalan, dan sudah bekerja, kemudian sambil menjaga keluarga dan mungkin punya aktivitas yang lain. Dan sekali lagi, Anda sangat mengapresiasi sekali karena teman-teman di BWF ini luar biasa, gitu ya, semangatnya, motivasinya, dorongannya untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tentunya dengan belajar bahasa Arab. Baik, insya Allah. Sekali lagi hari ini kita akan membahas Dars ke-6, Ad-Darsus dan Ad-Darsus Sabi'at. Ana izin untuk menyampaikan hal-hal uh, yang menjadi fokus atau inti dari pelajaran kita hari ini. Bisa disimak ikuti sekalian. Melalui screen yang di sampaikan oke okay. kemarin kita sedikitnya mengulas di pelajaran ke 5 nah, ke 5 ini kita sudah mempelajari tentang frasa yang pertama tentang idhofah jadi idhofah idhofah ini kata majemuk dua kata bahasa Arab digabungkan menjadi satu begitu yang pertama karena akan mengulas gitu ya, sedikit yang pertama ada yang disebut dengan mudof jadi idofa ini terbagi menjadi dua ada yang menjadi mudof ada yang menjadi mudofile mudof ini adalah kata pertamanya sedangkan mudofile adalah kata keduanya sebagai contoh kemarin sudah disampaikan ya baitu muhammadin baitu muhammadin kata pertama syaratnya tidak boleh bertanwin, tidak boleh beral, tidak boleh beral. Alif lam, kata pertama baitu. Kemudian kata kedua Muhammadin itu harus majrur. Majrur itu salah satunya dengan i yaitu kasroh. Jadi din 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 asalnya bagaimana? Baitun Muhammadun asalnya begitu. Tapi ketika digabungkan diidofahkan itu menjadi baitu Muhammadin. Di antara keduanya, antara baitu dan muhammadin, antara mudaf dan mudafile, itu ada makna li, yaitu mempunyai. Jadi baitu muhammadin itu artinya rumah milik Muhammad. Baitu abbasin, rumah milik Abbas. Jadi ada makna li atau milik, diartikan dengan milik. Nah, kemudian kita juga apa, membahas tentang kata keterangan tempat gitu ya. Kata keterangan tempatnya seperti tahta, kemudian khalfa. Tahta itu di bawah, khalfa itu di belakang. Kemudian ada kata seruan, kata seruannya masih ingat kita menggunakan kata seruan itu salah satunya dengan ya. Ya Muhammadu. Asalnya Muhammadun tapi jadi ya Muhammadu begitu. Domahnya jadi saya eh, domatain berubah menjadi domah saja. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Abbasu, asalnya Abbasun, asalnya Tolibun. Ketika ada ya menjadi ya Tolibu, gitu. Kemudian ada Hamzah wasal, masih ingat gitu ya? Hamzah wasal ini salah satunya ada di Alif Lam. Alifnya itu adalah Hamzah wasal. Ketika berada di posisi awal kalimat itu dibaca. Tapi kalau sudah di tengah kalimat atau didahului dengan kata sebelumnya seperti Nah, walhamdu, walhamdu. ada kata wa dulu, berarti alifnya itu tidak dibaca. Tapi kalau tidak ada wa menjadi alhamdul, itu hamzah wasal. Kita akan banyak bertemu dengan hamzah karena hamzah ini luar biasa sekali uh, dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama bahasa Arab ulama kawaid imla'iyah ini sebagai satu hal yang penting karena dari aspek bacaan sudah berbeda kan gitu, dihilangkan alifnya begitu kemudian di pelajaran keenam ini pelajaran yang baru ikhwati kalian kita akan membahas gitu ya ini ada satu dua tiga empat lima enam ada enam hal yang menjadi inti pelajaran di pelajaran 6 ini. Yang pertama, Anda sampaikan insya Allah ada kata tunjuk. Kata tunjuk bagian ketiga. Gitu ya. kata tunjuk bagian ketiga. Karena kata tunjuk bagian pertama dan kedua itu sudah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya. Apa itu? Ikhwati sekalian, kata tunjuk bagian pertama itu ada haza. Kemudian kata tunjuk bagian kedua, kita Belajar tentang dalika. Kalau ada untuk artinya ini dalika itu. Dua-duanya menunjukkan mudakar atau berjenis laki-laki. Jadi kata dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi dua ya, gitu. Jenisnya ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Jenis laki-laki umumnya tidak berakhiran tak merebutoh. Tapi kalau apa? si muannas yang kedua jenis kedua karena dia jenisnya perempuan dia diakhiri umumnya diakhiri tak marbuto begitu contoh seperti apa baitun mudakar kemudian madrasatun muannas begitu dan kita insya Allah akan bahas juga di kata dari segi jenis nah ini ada pembahasan khusus ternyata terkait dengan kata atau isim kata benda dari segi jenis Nah, ini insya Allah kita akan bahas di hari ini di kelas hari ini makanya luar biasa sekali satu pertemuan terlewatkan atau satu pertemuan tertinggal ini rasanya seperti kita masak masakan tapi ada yang kurang gitu satu hal yang kurang itu apa dari komponen yang kurang apakah kurang garamnya apakah mungkin kita sedang memasak sayur sop tapi eh, apa wortelnya tidak ada? kolnya tidak ada begitu. Jadi bahasa Arab ini sekali lagi adalah satu kesatuan. Walaupun di Durus ini kita mempelajari aspek bahasa ini sedikit demi sedikit begitu. Sekali lagi sedikit demi sedikit ini tujuannya adalah untuk memperdalam dan untuk mempertebal pemahaman kita. Gitu. Lebih baik sedikit daripada banyak tapi tidak menempel begitu bahasanya ya itu peribahasanya kemudian yang ketiga ada kata depan kata depan yang kedua nah, ini insya Allah kita akan sampaikan kata depan yang kedua ini seperti apa gitu ya eh kata depan ini kalau bahasa kitanya harus ujar ya harus kalau bahasa Arabnya gitu. kemudian ada kosakata pilihan ada beberapa kosakata pilihan, kemudian ada kosakata baru. Ini 21, luar biasa. 21 kosakata baru. Jadi kita nambah ya hari ini kurang lebih 21 kosakata. Mungkin lebih ya karena di di materi-materi sebelumnya ini ada di kosakata pilihan ini ada berapa gitu ya kata depan juga ini termasuk kosakata. Tapi yang kita kumpulkan yang utama mungkin ya, ada 21 kurang lebih. Kemudian ada kata-kata instruksi. Nah, kata-kata instruksi ini penting sekali kita sampaikan karena untuk menunjang pemahaman kita di dalam kitab. Baik, sekali lagi hari ini kita akan mempelajari dua pelajaran. Pelajaran 6 dan pelajaran 7 insya Allah. Nah, kita fokus dulu di pelajaran ke-6. Ad-darsu as-sadis. Bagian pertama, kata tunjuk. Kata tunjuk di kategori ketiga atau bagian ketiga. Ini ikhlasi sekalian. Ana sampaikan dalam bentuk PPT mudah-mudahan bisa apa mudah dipahami lebih mudah dipahami ya daripada mungkin Ana menjelaskan secara apa metode hitobah atau ceramah saja di khatib sekalian bisa melihat melalui rekaman atau melalui nanti gambar yang akan Ana share di grup insyaallah yang pertama setelah hada dan zalika sekali lagi setelah hada dan zalika kata tunjuk yang dipelajari saat ini adalah Hadihi. nah ini kata tunjuk bagian ketiga ini Hadihi. Hadihi artinya ini merupakan bentuk feminim jenis perempuan dari kata hada jadi kalau hada laki-laki kalau Hadihi jenisnya perempuan Artinya sama, ini artinya sama. Nah, nanti penggunaannya seperti apa, tak? bedanya seperti apa, tak? kita akan uh, sampaikan di beberapa contoh. Kemudian, huruf H, huruf H pada kata hadihi ditulis pendek namun dibaca panjang, sama ya, seperti hada Nah, hadihi juga sama hadihi haknya itu walaupun ini ditulisnya pendek tapi dibacanya panjang gitu. hadihi ini tidak ada alifnya tapi dibaca panjang ini yang ketiga kemudian selanjutnya hadihi ikhwati sekalian digunakan sebagai kata tunjuk dekat jadi dekat berarti ini ya ini menunjukkan benda-benda yang dekat untuk kata berjenis perempuan Ya, itu kata berjenis perempuan. Kata berjenis perempuan ini nanti soal kita akan sampaikan ya. Sekali lagi kita akan sampaikan nanti di bagian kedua setelah kata tunjuk ini pembahasan kedua. Kemudian hadihi di awal kalimat berposisi sebagai subjek mubtada. Ini contohnya hadihi batun Hadihi ini berposisi sebagai subjek. Jadi subjek artinya ini adalah seorang pelajar perempuan. Tolibatun. Hadihi tolibatun. Nah, kemudian yang selanjutnya ketentuannya. Ikuti sekalian ini yang paling fundamental sekali. Ketika kita mempelajari isim isyarah. Kata benda atau isim setelah hadihi mesti dalam bentuk mu'annas. Nah gitu ya. Mesti dalam bentuk mu'annas. Hadihi Toli batun, nah, toli batun ini mu'anas. Kita yakin, hakul yakin, toli batun ini mu'anas karena ada tamar butoh di akhirnya. Kemudian apa itu mu'anas? Umumnya diakhiri tak. Cirinya itu ada tak, tamar butoh dan huruf sebelum akhir berharokat fathah. Contohnya kita lihat hadihi haki batun. Nah haki haki batun kita perhatikan di sini hadhi ini untuk mu'annas maka kata setelahnya ini mu'annas haki batun perhatikan haki batun di sini huruf huruf akhir atau kata ini diakhiri huruf ta butoh ini ta butoh seperti ini tulisannya kemudian sebelum ta butoh huruf sebelum takmarbutoh berharokat fathah ba haki batun begitu Kemudian contoh yang kedua, hadihi mudari satun. Nah, mudari satun ini adalah jenis mu'annas. Kalau mudakarnya berarti mudari sun. Begitu. Sekali lagi, mudari satun ini mu'annas. Kalau bentuk dari mufrad atau mudakarnya afwan, mudakarnya adalah mudari sun. Hadihi mudari sun. Nah, ikhwati sekalian, ikhwati sekalian, jadi sekali lagi ketentuannya, Kata benda isim setelah hadihi, jadi hadihi apa begitu ya? Ada isim, isimnya mesti dalam bentuk mu'annas sekali lagi. Mu'annas umumnya diakhiri nama butoh dan sebelum akhir, huruf sebelum akhir berharokat fathah Tadi contohnya sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, di bagian pertama ini, isim mudakar dapat diubah sekali lagi isim mudakar dapat diubah menjadi mu'anas. Atau sebaliknya. Mudakar mu'anas, mu'anas mudakar, mudakar mu'anas. Bagaimana cara merubahnya? Merubahnya cukup dengan menambahkan tak marbutoh di akhir. Isim mudakar ketika dirubah, diubah. Afan bukan dirubah, tapi diubah. Diubah menjadi mu'anas, maka cukup ditambahkan tak marbutoh. Dengan syarat isim tersebut harus berakal atau sifat, ya ditambahkan sifat. Contoh di sini ada Muslimun, di sebelah kanan layar gitu ya. Slide Muslimun berubah menjadi Muslimatun. Muslimatun juga boleh dirubah menjadi Muslimun, tinggal dihilangkan saja begitu. Kemudian, Tobibun, Tobibun ini dokter begitu ya, dokter laki-laki. Ketika kita ingin menjadikan dokternya perempuan, Ustaz, berarti dimuanaskan saja, Tobi Batun. Kemudian yang ketiga, Tolibun, pelajar laki-laki, karena tidak ada tamar butoh ya. Kemudian kita ingin menyebutkan batun, atau pelajar perempuan menjadi batun. tinggal ditambah tun, 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 atun, gitu. Jadi rumusnya atun saja. Muslimun, muslimatun, atun begitu ya. Jadi akhirnya atun saja. Nah, berbeda dengan isim kata benda atau isim-isim yang tidak berakal. Contoh babun. Babun ini kan pintu. Pintu tidak berakal, bukan manusia begitu ya. Bukan apa? Tidak berakal pintu ini. Kalau muslimun kan berakal ya, tobi pun berakal. Kemudian kolamun juga tidak berakal, Kolamun ini tidak berakal. Maka sekali lagi babun tidak boleh dirubah menjadi bentuk mu'anas. Babatun. Begitu. Kemudian kolamun menjadi kolamatun. Tidak ada. Kemudian maktabun, meja. Diubah menjadi maktabatun. Boleh tidak? Tidak bisa. Begitu. Karena maktabun punya makna sendiri, maktabatun punya makna sendiri bukan menjadi sekali lagi ikhwati sekalian bukan menjadi perubahan sekali lagi yang bisa diubah dari mudakar ke muanas muanas ke mudakar hanya pada isim yang berakal begitu contoh kalau di atas hadihi hakibatun Ustaz, kalau hadha jadi hakibun dong tidak tidak bisa karena tas itu tidak berakal tapi berbeda dengan di bawah mudari mudarisatun Mudari satun ini artinya guru perempuan. Guru itu kan berakal, isim berakal, jadi bisa dirubah. Oh, berarti ada mudari sun. Begitu, jadi dirubah. Itu bagian pertama. ikhwati sekalian, kemudian ini bagian kedua, kata dari segi jenis. Nah, ini yang ingin Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan jadi penguat kita. Jadi kata dalam bahasa Arab ini ada dibagi dalam segi jenisnya ada dua, yaitu berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Sekali lagi, berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Ini baik benda ataupun orang. Jadi ada jenisnya laki-laki, jenisnya perempuan, begitu. Nah, pertama, kata berjenis laki-laki disebut muzakkar. Sekali lagi, kata, pertama kata berjenis laki-laki disebut mudakar dengan ciri pertama cirinya mudakar itu menunjukkan arti laki-laki setiap kata yang menunjukkan arti laki-laki begitu -laki, ya khususnya contoh hamzah contoh Apalagi kalau untuk laki-laki maisaroh maisaroh ini salah satu pembantu rasul walaupun akhirnya tak marbutoh tapi menunjukkan arti laki-laki tidak apa-apa berarti dia mudakar gitu apalagi abbas torik, kemudian maktabun maktabun ini nanti ada di siri kedua ya yang penting menunjukkan arti laki-laki bahwa dia laki-laki bahwa yang kita bicarakan laki-laki berarti mudakar Kemudian yang kedua tanpa diakhiri tak marbutoh. jadi tidak ada tak marbutoh. Ikhwatis kalian tak marbuto ini contohnya seperti apa maktabun di tidak ada tamar butoh kolamun ini mudakar kemudian tajirun seorang pedagang goniun ini kaya kemudian masjidun begitu ya kemudian bahun, itu mudakar semua karena tidak diakhiri tamar butoh umumnya begitu ya keumuman kemudian kedua pertama tadi muzakkar, kemudian yang kedua kata berjenis perempuan disebut muannas. Nah, muannas ini untuk perempuan. Cirinya bagaimana, Ustaz? Cirinya ada dua. Pertama, menunjukkan arti perempuan setiap yang perempuan begitu. Contoh bagaimana? Contoh Fatimah. Fatimatun, Fatimah ini sudah tulen pasti perempuan. Tidak ada nama Fatimah untuk laki-laki begitu. Kemudian yang kedua, Zainab. Zainabu atau Um Kulsum atau Kulsum. Jadi Um Kulsum. Zainab walaupun tidak diakhiri tak marbutoh tapi menunjukkan arti perempuan. Karena tidak ada laki-laki yang dinamai dengan Zainab. Begitu. Zainab itu umum, perempuan. Zainab, Zainab. Gitu. Tidak ada tamar butoh, tapi dia menunjukkan arti perempuan. Berarti dia mu'anas. Kemudian, ada juga umun. Umun itu menunjukkan arti perempuan. Artinya ibu. Umun itu ibu. Berarti dia mu'anas. Saat kan umun itu tidak ada tamar butoh. Ya, betul tidak ada tamar butoh, tapi menunjukkan arti perempuan. Nah, ini yang kedua. Keumumannya diakhiri tak marbutoh. Ini secara umum saja diakhiri tak marbutoh. Contoh seperti apa, Ustaz? Haki batun. Haki batun tas. Berarti tas ini berjenis perempuan. Karena tak marbutoh. Jadi bukan berarti berjenis itu bukan berarti secara gender ya tidak, tapi hanya kelompok saja Pengelompokan karena e, kata dari segi, segi jenis ini nanti penggunaannya berbeda-beda harus ada yang sama seperti tadi ya hadihi hakibatun. Tidak boleh menyebutkan hadha hakibatun. Itu salah. Nah, ini penggunaan gramatika atau penggunaan ilmu nahunya sedikit-sedikit ya. Secara praktis kita kita terapkan di kelas ini. Kemudian madrasatun sekolah. Artinya sekolah saja, tapi jenisnya itu adalah muannas. Itu bukan artinya sekolah perempuan ya, bukan bukan sekolah perempuan tidak tapi sekolah saja karena dia tidak berakal kalau tidak berakal berarti harus ditambahkan artinya laki-laki atau perempuan contoh tajirotun berarti pedagang perempuan karena dia berakal tapi kalau tidak berakal tidak usah umpamanya baitun rumah laki-laki rumah perempuannya baitatun itu tidak boleh karena dia tidak berakal jadi sekali lagi yang bisa disisipi dengan kata laki-laki dan perempuan hanya kata-kata berakal saja. Ini contohnya yang berwarna biru. Kemudian kata yang diubah dari muzakkar ke mu'anas atau sebaliknya mesti isim berakal. Ini tadi ya sudah disampaikan. Hanya penguat saja di sini dituliskan kembali. Lihat penjelasan sebelumnya. Baik itu seputar kata dari segi jenis. Kemudian yang ketiga kata depan. Kata depan bagian kedua. Nah kita apa mengistilahkan kata depan ini sebagai harfujar. Ya, harfujar sebelumnya kita sudah mempelajari tentang min ya, begitu min dari ila ke begitu. Kemudian fi di dalam kemudian uh, fi di, gitu ya. Nah ini harfujar yang bagian kedua. Ini hanya satu saja, yaitu kita akan mempelajari li. Katanya li, hurufnya li berarti milik atau atau kepunyaan atau punya gitu ya berartinya milik-li tulisannya seperti ini li ketentuan isim setelah harf harfujar li mesti majrur harokatnya berubah menjadi i ini silahkan diperhatikannya ikuti sekalian asal katanya Muhammadun ketika ada li maka menjadi li Muhammadin nah ini nih ada perubahan di akhir katanya Cukup di akhir kata saja. Jadi awal tengah relatif stabil, awal tengah relatif stabil, tapi akhirnya ini karena berhubungan dengan ilmu nahu atau perubahan akhir kata irob itu sendiri ya majrur. Muhammadun li Muhammadin. Kemudian abtolibu lid tolibi. Nah, kalau ini abtolibu, ada yang dihilangkan ya. Yang dihilangkannya ada uh, huruf alif pada alif lam ketika disambungkan dengan li qalibi ini cara penulisannya seperti ini kalau huruf-huruf jar yang lainnya alif lam itu masih lengkap tapi khusus untuk li sekali lagi untuk li penulisannya alifnya dibuang begitu ini yang paling penting kita kita ingat begitu ikhwatis sekalian dan yang ketiga dalam struktur kalimat tanya ini kalimat tanya ya ketika kita ingin menggunakan dalam kalimat tanya huruf li dapat disambung dengan man atau siapa yang artinya menjadi milik siapa atau punya siapa liman nah begitu kalau kita ingin ingin apa umpamanya ini HP begitu ya ikhwati sekalian ini HP Li uh, liman li liman hadal mahmul atau liman mahmul punya siapa HP ini jadi, jawabnya li li mudarisin boleh, li tolibin boleh, atau dengan nama li hamzah, li fatimah atau li zainab begitu. Yang penting ada kata li li itu adalah milik. Gitu. Kalau kepunyaan Allah atau milik Allah berarti lillahi, gitu ya. Dalam kalimat atau dalam salah satu ayat, lillahi ma'fis samawati wal ad. Bagi Allah apa-apa atau kerajaan di langit dan di bumi. Ma wal atau yang paling umum gitu ya dalam lafaz inna lillahi sesungguhnya kami sesungguhnya kami lillahi milik Allah kita itu tidak punya apa-apa karena kita milik Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lillahi li begitu sama li juga lafad lafad alif dalam kata Allah itu dihilangkan sekali lagi karena itu alif lam makrifat begitu ya alif lam makrifat Allah begitu ya Allah ini asal katanya dari ilahun ilahun ketika apa ada alif lam maka khusus menjadi spesifik apa Allah itu Allah al-wahid al-wahid al-qahar jadi sudah-sudah spesifik gitu secara ma'rifatnya gitu. Kalau ilah itu masih-masih ya mana saja begitu ilah itu. Seperti kata la ilaha. Ilah la ilaha illallah. Allah berarti satu. Itu yang dituju tertentu begitu. Ma'rifat dan nakiro ini nah, salah satu apa? manfaat atau tujuan dari kita mempelajari ma'rifat nakirah begitu ya. Ini bagian ketiga ikhwati sekalian. kemudian kita lanjut ke bagian keempat gitu ya. Kemudian bisa sampai disimak, simak ya eh, apa Hendra juga kita sediakan report sekali lagi untuk memfasilitasi eh, ikhwati ikhwat sekalian atau eh, ikhwan sekalian eh, barangkali ada yang sedang apa uzur ya, uzur atau sedang halangan untuk menghadiri kelas hari ini. Kemudian yang keempat ada kosakata pilihan. Nah, ada dua kosakata pilihan dalam dars ini. Yang pertama, ikuti sekalian, ada katanya aidon. Yang pertama aidon berarti juga. Kemudian kedua ada kata jidan. Yang artinya sangat. Aidon ini tulisannya seperti ini. Jidan juga sama gitu begini. Nah. Kemudian kita lihat penggunaan dua kosakata di atas. Nah, aidon ini seperti ya untuk mempersingkat saja ya, contohnya seperti ini, ana mudaris huwa aidon, gitu titik huwa aidon. Berarti dalam kurung ini, ini umumnya ini dihilangkan ya huwa aidon. Saya seorang guru dia juga, gitu. Artinya dia juga tidak tidak kemudian disebutkan huwa ana mudaris huwa mudaris juga tidak, gitu. Tapi ya supaya lebih apa ada keindahan bahasa maka digunakanlah kata I don't. Gitu. Uh, umpamanya gitu ya, Hua min Bandung atau Hua min Jakarta. Anak I Tapi nah, gitu begitu. Dia dari Jakarta. Anak I don't. Min Jakartanya bisa disebutkan lagi seperti kata mudaris ya. Ini mudaris itu bisa di, di, di apa diungkapkan lagi atau tidak gitu. Kemudian ikhwati sekalian untuk penggunaan jiddan contoh ana jamilun jiddan. Sekali lagi ana jamilun jiddan. Saya sangat tampan sekali. Nah, begitu. Sangat sangat tampan. Maksudnya bukan pakai sekali ya. Ana jamilun jiddan. Ana sangat tampan. Gitu. Jadi jidan dulu baru jamil. Ana tapi kalau dalam kalimatnya ana jamilun jiddan. Jiddan itu uh, artinya sangat gitu ya. Saya sangat, sangat tampan. Ana mahirun jiddan. Saya sangat mahir. Saya sangat mahir. Saya sangat bersih sekali. Saya sangat pintar. sekali sangat Ana Saya jiddan. Ana Saya sangat pintar. Saya sangat pintar. sekali. sangat pintar. gitu ya. pintar. Saya sangat Saya sangat pintar. Saya sangat pintar yang pertama falahun petani ya begitu ini bisa sambil dibaca tidak usah dihafal kuat sekalian tapi cukup dibaca saja dibaca berulang-ulang gitu ya. falahun al falahu petani sariun cepat an nazifatu jendela asyarku timur kemudian al maghribu barat ini asyarku ya masyrik masyrik maghrib ada yang menyebutkan asyarku, ada yang menyebutkan al, -al -masyriku. Ini boleh-boleh dua-duanya ya, al mashriku boleh dua-duanya dengan asharku. Kemudian al magribu, al magribu juga boleh al gorbu gitu ya. Ini harusnya barat gitu ya, bukan barar tapi barat. Kemudian al abu ayah, al umu ibu. Astala jatuh kulkas. Nah ini yang di rumahnya ada kulkas, berarti astala jatuh. Kemudian asyayu teh yang suka ngopi berarti alkohwah, kohwah. Kohwah. Al kohwah kapal api, gitu ya. Yang suka kohwah kapal api atau kohwah apa? Kalau bahasa kafe itu bin ya. Jadi bapak punya bin, bin itu kopi, gitu ya. Al mikwah, mikwah setrika. Al bakoroh sapi betina. Kemudian ada jatuh sepeda, almu akoh sendok dan ari kaki. Nah, ini beda ya. Ari julu dengan arrojulu. Ari kaki, arrojulu laki-laki. Nah, gitu. Beda sekali ari julu kaki, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udzunu telinga, al-ainu mata, al-yadu tangan, al kidru panci. Nah, ini ada lima kosa kosakata instruksi. Jadi Kuasa kata instruksi ini ada di latihan atau tamrin. Jadi kalau ekotis kalian membuka buku, itu ada kalimat-kalimat instruksi atau kata-kata instruksi. Ini keumumannya ada di latihan, setiap latihan. Contoh seperti kawin. Kawin ini bentuklah. Ini kawin, kalimat atau kuasa kata instruksi artinya bentuklah. Al-Mithal, contoh al girar girar itu padanan kemudian sahih perbaiki sahih perbaiki kalau sahih sahih ditasdidkan itu perbaiki meminta kita untuk memperbaiki al ati berikut al ati gitu ya al usbu al ati minggu berikutnya atau minggu depan kemudian eh, apa asurah as al atiyah karena harus ini ya mu'anas mu'anas asyuroh al-atiyah gambar berikutnya. Nah uh, mungkin untuk pelajaran tujuh sekali lagi uh, karena berhubung waktu ya kita akan uh, sampaikan juga pelajaran tujuh tadi sudah pelajaran enam soal nanti kita akan uh, apa praktekan ya dihiwar dihiwarnya saja mungkin. Untuk latihannya, untuk tamrin karena berhubung, ibu kalian, sekalian, eh, mungkin banyak yang izin atau belum eh, belum sempat hadir. Untuk tamrinnya nanti bisa di apa dipelajari ya, eh, dipelajari atau dilatihkan di rumah masing-masing. salah -masing. Setelah ini anak akan, akan langsung ke hiwarnya, jadi ke teks hiwar atau teks percakapannya. Eh, tapi sebelum itu kita akan sampaikan pelajaran ketujuh. Pelajaran ketujuh ini ada lima hal: kata tunjuk bagian keempat, kalau tadi bagian ketiga, ya sekarang keempat, kemudian tabel kata tunjuk. Ini sekali lagi untuk pelajaran ketujuh, mungkin karena waktu sedikit lagi, ya, Ikhlas sekalian. Mungkin ini anak izin tadinya ingin dua pelajaran, sekali lagi tadinya ingin dua pelajaran. Tapi anak mohon izin sekali lagi pelajaran ketujuh ini kita akan simpan di pertemuan selanjutnya ya. agar ikuti sekalian. Karena inginnya sebetulnya dua daras dua daras gitu ya supaya kita lebih cepat. Hanya sekali lagi karena berhubung waktu karena tadi anak hampir menunggu setengah jam ya ikuti sekalian. Tapi luar biasa lagi sekali lagi. Alhamdulillah ada Pak Hendra yang mewakili gitu ya teman-teman untuk kelas di pagi hari ini agar kita bisa record juga kelasnya dan mudah-mudahan untuk yang tidak hadir recordnya bisa disaksikan gitu ya saya untuk pelajaran tujuh kita apa kita simpan dulu ya tadinya ingin ana sampaikan izin untuk ana sampaikan tapi rupanya pertimbangannya untuk pelajaran ketujuh ini nanti kita sampaikan di pekan depan saja gitu baik eh, ana izin untuk membuka kitabnya nah, ini Al asadis As Asyadis kita bahas dulu hiwarnya saja ya untuk sekali lagi tamrinnya nanti bisa di uh, dikerjakan di rumah masing-masing atau ketika ikhwatis kalian ada waktu senggang boleh nanti berlatih ad-darsu asadis pelajaran ke-6 hadihi nah gitu sudah kita sampaikan berarti hadihi kita belajar tentang hadihi Anda akan bacakan silakan perhatikan gitu ya, setiap harokat yang anak baca, setiap kata yang Anda baca dengan harokat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. hadabnu ibnu Hamidin wa bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wabintu bintu Yasirin waqifatun. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatul. Sayyaratu man hadihi? Hadihi sayyaratul mudiri. Ma hadihi? hadihi miqwatun miqwatun liman hadihi hadihi likhalid. khalid anas hadihi la hadihi darajatu ammarin hadihi jadidatun wa anasin anasin qadimatun hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan hadihi mil'aqatun Wahadihi kidrun wa almil aqatu fil qadri hadhihi baqaratul fallahi hada anfun wa hada famun hadhihi udunun wa hadhihi aynun wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun baik kita jelaskan dulu secara singkat ya ikhwat sekalian mengenai makna arti kemudian hal-hal yang berkenaan dengan pelajaran kita di Ad Darsu Su As Asadis. Hada ini artinya ini begitu ya. Hada Hamidin ini adalah anaknya Hamid, gitu ya. Anaknya milik Hamid, ya anaknya Hamid begitu ya. Wahadihi bintu Yasir ini anak laki-laki. Kalau ibnu, kalau bintu anak perempuan. Wahadihi bintu Yasirin. Jadi anak kecil gitu ya. Ibnu anak kecil, bintu juga anak kecil. Nah, kita sering mendengar kata bin ya bin uh, Ali bin Abi Thalib uh, Muhammad bin Abdullah gitu ya Abdullah bin Abdul Muthalib uh, dan seterusnya sampai ke atasnya nabin bin ini asal katanya dari ibnu gitu anak laki-laki tapi kalau bintun uh, ini umum ya digunakan binti gitu ya contoh Halimah binti. Uh, binti, binti 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 Khadijah binti gitu ya, binti, 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 pintu, ya, maksudnya begitu. Kemudian Ibnu Hamidin Jalisun, anaknya Hamid Jalisun, ini duduk, posisinya Jalisun, Wabintu Yasirin Wakifatun, Wabintu Yasirin Wakifatun, dan uh, anaknya Yasir, Yasir ini diam berdiri Wakifatun itu, berdiri tapi diam posisinya, Wakifatun. Nah, perhatikan di sini, ikuti sekalian, ibnu ya jalisun berarti ya mudakar tapi kalau eh, apa bintun berarti wakifatun ini sesuai ya harus mudakar mudakar muanas muanas begitu kemudian bukan binti ya saat eh, bintu karena eh, binti ini harus ada hmm. hujan begitu kalau sebelumnya oh, anggar. Anggar, itu binti contoh ila binti ila binti min binti gitu atau dia sebagai mudhaf Sebagai mudhaf ilaih. ini seperti tadi Khadijah eh bukan mudhaf ya mudhaf Contohnya seperti apa ya kalau mudhaf itu? Contohnya baitu baitu binti Yasirin. Rumah milik anaknya Yasir gitu. Anak perempuannya Yasir gitu. Nah, ini kalau sekali lagi, kalau kalimat sebelumnya tidak ada harf ujar, kemudian tidak berposisi sebagai subjek, kita baca u saja, bintu. Seperti ini, kalau di kitab ini bintu ya, begitu. Bintu. Ya, jangan Oke, walaupun mungkin secara umum sekali lagi di kita, karena sudah diserap ya, Pak Hendra, gitu, sudah diserap itu Uh, contoh nama ibu kita yaitu ya Aminah binti gitu ya harusnya bintu ya tapi kalau bintu mungkin akan akan asing bagi yang belum belajar mm. akan asing bagi yang belum bahasa Arab tapi kalau sudah belajar bahasa Arab sudah tahu harusnya bintu Aminah bintu Hendra begitu mungkin ada anak di rumah namanya anak perempuan pak Hendra siapa Nazifah nah, Nazifah bintu Nazifah. harusnya begitu uh, Nazifah bintu Hendra harusnya begitu tapi kan sekali lagi iya. ya sudah diserap di bahasa kita menjadi binti begitu sekali lagi binti tapi itu tidak apa-apa karena iya. binti itu bahasa Indonesia begitu kita anggap tapi kalau sudah bahasa Arab harusnya bintu Gitu. Kemudian man hadihi, nah man itu menanyakan siapa orang ya, jadi siapa ini gitu. Man hadihi, jawabnya hadihi uhtu, uhtul muhandis. Nah, uhtul muhandis ini kalau uhtu, uhtul muhandis berarti apa? Uhtu itu uhtun kakak perempuan gitu ya. Uhtul muhandis berarti kakak perempuannya arsitek. Begitu. Man hadihi. Ini, ini ada arsitek. Atau ini uhtun ya. Uhtun muhandis. Kakaknya insinyur. Begitu. Kemudian ahia aidon muhandisa. Apakah kakaknya, kakak perempuannya. hia begitu ya. Ke uhtun. hia itu ke uhtun. Aidon muhandisa. Nah ini aidon tadi sudah disampaikan. Muhandisa. Insinyur perempuan. lah. Hia Tobiba tidak kakaknya Hia gitu ya kakaknya itu Tobiba seorang dokter. Nah ini ikuti sekalian bapak-bapak eh, sekalian eh, kita harus terbiasa begitu ya dengan domir kemudian dengan isim isyarah. ini larinya kemana nih Hia itu ternyata Hia itu ke Uhtun, gitu ya ke Uhtun. kalau huwa nanti ke Mudakar, gitu ini sekali lagi perlu latihan, perlu ada pembiasaan. Kalau tidak terbiasa, maka memang akan awal-awal pasti akan sulit, gitu ya, pasti akan sulit. Tapi kita yakin kesulitan itu dibarengi janji Allah, gitu ya, dibarengi atau berdi dengan kemudahan. Apalagi ini adalah apa bahasa Al-Quran itu sendiri luar biasa. Kemudian saya rotuman hadihi mobil siapa ini? Hadihi saya rotul mudir ini mobilnya direktur atau kepala sekolah. Mahadihi, nah, tadi ka, kalau tadi man, man itu ya siapa begitu ya orangnya. Kalau ke benda itu kita pakai ma. Ma hadihi, mikwatun. Mikwah tadi sudah disampaikan setrika. Kemudian struktur kata tanya lagi, liman hadihi, ini punya siapa ini? Liman hadihi. Nah, ini maksudnya liman hadihi ini ya, hadihi mikwah ini liman hadihi hadihi li khalid ini punya khalid kemudian ada roja tu anas hadihi apakah ini sepeda punya anas nah, ini ya kita anggap ini sepedanya baru nih la hadihi daraja tu ammar ya jadi dah tidak ini sepedanya ammar ini sepedanya bagus baru wa daraja tu anas anas Kodima, Anas ini nama orang ya itu Kodimah itu lama atau sudah usang. Sudah lama sekali, lama. Hadihi saatu aliin. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jidal. Kemudian hadihi mil akotun wa hadihi kidrun. Ini apa sendok dan ini kendi. Kendi itu mungkin apa apa ya bahasa Indonesia kendi ya. Al mil tuh fil kidri mil -akoh, sendok ada di dalam kendi itu. Kemudian hadihi bakaratul falah ini adalah sapinya petani. Gitu. Falah itu petani. Hada anfun ini hidung wahada famun ini anfun dan famun ini mudakar ya karena dia satu jumlahnya satu hidung itu satu ya hakikatnya satu walaupun bolongnya dua Makanya anfun ini disebut Muzakar. Dia tidak bertamar bu. Satu juga. Hal hada anfun. Tapi kita lihat di sini. Hadihi udunun. Wahadihi ainun. Tapi kalau udunun, ini dia mu'annas. Karena terpasang-pasangan. Kan ada dua ya? Karena ada Apa tadi kalau bakorokoh kok hadihi ya saat? Bakor kan ada tunnya di sini. Pain. Oh iya. Jadi ingat kalau siap, ada siap. kalau ada tunnya dia anas gitu. Yeah, ya iya Kalau ini kasusnya atau masalahnya dia tidak bertamar butoh jadi ya satu nih anfun berarti mudahkar kita ini sudah aman nih kalau anfun dan famun tapi kalau odunun ini tidak bertamar butoh tapi ada indikator yaitu berpasang-pasangan jadi dia mu'anas. Setiap yang berpasang-pasangan benda yang berpasang-pasangan itu mu'anas. Wahadihi ainun. Walaupun di sana tidak ada tamar butoh ya, ainun itu tidak ada tamar butoh. Udunun juga sama. Kemudian yadun. Wahadihi yadun. Wahadihi rijlun. Ini berpasang-pasangan. Tangan ada tangan kiri, tangan kanan. Ada kaki kiri, kaki kanan. begitu. Berarti dia termasuknya mu'annas. Walaupun tidak ada tamar butoh. Begitu. Baik, Pak Hendra dan teman-teman yang lainnya, tamrinnya bisa dikerjakan ya di rumah. Ini iqra waktu, silakan baca dan tulis gitu ya. Tulisnya mungkin bisa di bawahnya atau bisa di buku tulis yang lain. Kemudian, tamrin kedua ini mahaza da dan wamahazihi. Silakan di, di apa? Di pilih ya. Contoh ini kolam. Kolam ini berarti kolamun. Kolamun ini pulpen, berarti dia muzakar. Jadi, mahaza. Ini masuknya mahada atau mahadhi begitu maksudnya. Kalau betun berarti mahada. mahada. Kalau sa'atun hmm. mahadhi. Karena dia muannas gitu ya. Dan yang lainnya sampai ke bawah ini. Ini kosakata yang sudah kita pelajari sebetulnya ya. Tidak ada yang tidak tidak ada yang asing. Sudah kita sampaikan Salah ini bab ini sayarah, ini darajah, dari sudah ya darajah. Ini komis ada di pelajaran-pelajaran pertama awal-awal. Nah, kemudian yang ketiga, Anda sampaikan kata perintahnya saja dulu ya, seperti sekalian. Iqra al-mithal wa -kawin jumalan ala girarihi. Ini baca contoh di bawah ini. Contohnya ini di bagian kanan ini Muhammadun Talibun, Hamidun Tabibun sampai ke bawah. Ini misalnya Wakawin jumalan ala dan bentuk bentuklah kalimat kalimat yang sepadan dengan dengan maksudnya seperti ini Muhammadun tolibun menjadi aminah aminah tuh tolibatun jadi yang yang dirubah hanya tolibun saja menjadi tolibatun Muhammadun tolibun yang kedua Hamidun tobibun begitu ya nah tobibunnya nih yang yang ya. Fatimatun Tobi Batu. Tobi Batun nah, begitu saya bawah ya Bapak sekalian saya Sekali lagi Anda akan menjelaskan tentang instruksinya saja karena kita berhubungan mm uh, mohon izin untuk beberapa menit untuk menjelaskan ini, ini. kemudian yang keempat hmm. Sohih al Jumala al Atiyah Sohih al Jumala al Atiyata perbaiki Kalimat-kalimat berikut. Nah, contoh, haki batuman hada. Ini salahnya di mana? Hada, gitu ya. Harusnya haki batuman hadhi. Nah, gitu. Jadi harus ada selaras ya. Tadi sudah disampaikan di slide bahwa isi misaroh dan kata selanjutnya kalau ini dibalik ya, karena dia pertanyaan. Pertanyaan itu suka dibalik, gitu. Haki batuman hadhi batuman hadihi. Ini suka dibalik kalau di pertanyaan itu. Di struktur bahasa Arab ini sering dibalik. Kemudian yang kedua, kita kasih contoh lagi. Al-Gurfatu maftuhun. Al-Gurfatu harusnya maftuhatun. Ini harus sama-sama mu'anas. Begitu ya. Kemudian hadihi saya rotut hada saya rotut tobib ini sudah jelas nih hada yang bermasalah menjadi hadhi hmm. Nah, ini tinggal diperbaiki saja ya, tadi sekalian. Ada sampai nomor 5. Kemudian bagian kelimanya ikra waktu ma'adopti awal kalimat. Ini baca, kemudian tulis disertai dengan dopti awal kalimat. Dopti awal kalimat ini adalah mengharokati akhir akhir huruf saja, akhir katanya saja. Nah, skopi kalimat. Jadi tidak usah dia harokati apa? dari awal sampai akhir tidak tapi apa? di akhir-akhirnya saja contoh. Ada li Muhammadin. Adinnya saja yang diharakati. Kemudian wazalika nah li ini di, kalau ditulis ini sama hurufnya ya, semuanya ditulis gitu. Baca tulis supaya melatih apa? otot tulisan kita. Ini kalimat jadidah ini sudah disampaikan. Itu kenapa enggak Muhammadun Ustaz? Had, misalnya hadza karena ada huruf lam ya so, Ustaz, alif lam. Ya? Eh, ada huruf li. Bukan alif lam, tapi li. Eh, uh, ya, lam maksudnya. Huruf li itu uh, kita sebutnya li gitu ya, bukan lam. Li itu sudah sepaket dengan kasroh. Li haza li oh. Muhammadin itu sudah sepaket dengan kasroh. Li itu harfu Muhammadin menjadi uh, majur, ini juga sama hmm. Gitu. kecuali man ya, liman, kalau man itu karena dia tetap begitu, man itu bisa berubah-ubah akhirnya, kalau man hmm. ya, sepa, sama seperti hada dan hadihi hada terus aja hada, mau disimpan di awal, di tengah, di akhir, itu hada itu namanya tetap, itu akhirnya tetap kalau Muhammad dan Hamid ini akhir katanya bisa berubah-ubah. Gitu. Begitu Pak Hendra. sebelum kita tutup, sekali lagi ada sesuatu. Kita simpan di pekan depan ya, insya Allah. Ada yang ditanyakan? Ustaz Hendra? Eh, Hendra? Iya, Alhamdulillah. Saya tertarik tuh, Ustaz, tadi dengan ppt-nya ini jadi bekal set Misal uh, penjelasan penjelasan itu jadi lebih detail malah kalau kemarin masih meraba meraba kalau sekarang alhamdulillah oh oh banyak rohnya sekarang alhamdulillah. ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk ppt nanti secara lengkapnya uh, anak akan uh -huh. dari awal hingga akhir tapi syaratnya memang harus sudah tamat ya begitu sudah tamat pembelajaran Lalu nanti anak ya. akan tapi kalau untuk uh, setiap darah, setiap pertemuan, nanti Anda akan sampaikan dalam bentuk gambar saja ya Pak Hendra. Jadi setiap dares, ya, ya, setiap darah yang dikelas akan sampaikan dalam bentuk gambar. Tapi kalau dalam bentuk ppt dari awal sampai akhir, dari darah pertama sampai dengan akhir, Anda akan sampaikan nanti di akhir pembelajaran jilid pertama, Ini, ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, Satu. Alhamdulillah. Menarik Sat, semakin punya, semakin menarik metodenya. Jadi walaupun sambil nimak tapi Alhamdulillah Insyaallah lebih nangkap satu. Jikalau khair. Alhamdulillah. Pak Hindra. Baik, mungkin itu saja kita cukup uh, kelas kita hari ini. Alhamdulillah. Ya. Kita tutup kelas hari ini. Mungkin nanti jika ada yang mau disampaikan bisa disampaikan. Di Japri saja Pak Hendra jangan sungkan begitu ya. Insyaallah ana 24 jam Allah akan merespon begitu ya selagi HP-nya aktif mungkin insyaallah. Insyaallah. Insya Kita tutup Pak. Pak Hendra dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Syukran alam Syukran Alhamdulillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Syukran Ustaz